بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Itu disilahkan sebagai taifa. Nah, Ibnu Khaldun ini nenek moyangnya itu berasal dari Andalusia, lebih tepatnya taifa Seville. Jadi kakeknya, kemudian bapaknya itu merupakan tokoh-tokoh penting atau bangsawan dari taifa Seville. Tetapi ketika kondisi Seville semakin tidak kondusif, sesama Muslim saling rebut kekuasaan, kemudian ancaman dari kerajaan-kerajaan Kristen. Nah, bapak dan kakeknya Ibnu Khaldun ini hijrah ke Afrika Utara, tepatnya ke Tunisia. Nah, ketika kedua leluhurnya ini sudah bertempat tinggal dan sudah menjadi bagian dari bangsawan Tunisia, waktu itu Tunisia dikuasai oleh dinasti yang bernama dinasti Hafsid atau dinasti Hafsid kalau literatur bahasa Inggris menyebutnya. Nah, oleh dinasti Hafsid ini, leluhur atau orang tua dari Ibnu Khaldun ini ditempatkan di posisi yang terhormat sebagai pejabat negeri dan sebagainya. Nah, dalam konteks keluarga elit inilah Ibnu Khaldun lahir di Tunis. Itu pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau tahun 1332 Masehi. Baik, nah kemudian itu dari latar belakang, kemudian tumbuhnya seperti apa sampai kemudian menjadi cendekiawan yang populer ini? Ini Ibnu Khaldun cukup menariknya di sini. Jadi Ibnu Khaldun saat ini kita kenang sebagai seorang ilmuwan, terutama pelopor sosiologi. Tetapi kira-kira sepertiga kehidupannya itu dihabiskan di dunia politik praktis sebenarnya. Nah, jadi pada masa muda, pada masa anak-anak hingga masa remaja itu sama seperti generasi Muslim pada saat itu, dia mendapatkan pendidikan agama secara intens ya, dari kedua orang tuanya. Jadi guru pertama Ibnu Khaldun adalah orang tuanya sendiri. Dari orang tuanya dia belajar membaca dan menghafalkan Al-Quran di usia yang masih sangat belia gitu. Nah, kemudian ini ayah dan kakeknya, meskipun waktu itu sudah diberi jabatan politik ya oleh dinasti Hafsiun, tetapi kemudian memilih keluar atau meletakkan jabatan itu dan memilih menjadi sufi atau menekuni dunia tasawuf. Nah, barangkali karena itulah Ibnu Khaldun mendapatkan pendidikan agama yang sangat intens gitu. Nah, pada usia belasan tahun Ibnu Khaldun, ya karena dia berstatus sebagai anak bangsawan ya, dia mendapatkan pendidikan yang sangat bagus di lembaga-lembaga pendidikan di Tunisia, dan juga mendapatkan pelajaran dari guru-guru yang bagus yang terkenal pada masa itu. Di tulisan kami di Islam Digest yang terbit Ahad nanti, kami merangkum sejumlah nama gurunya. Tapi yang paling, ada dua guru yang menurut Ibnu Khaldun sendiri di autobiografinya tuh paling berkesan bagi dia, yaitu Abu Muhammad bin Abdul Muhaimin Al-Hadrami, itu yang mengajarkan kepadanya ilmu hadis, dan kemudian Abu Abdullah Muhammad Al-Abili. Nah, dari Al-Abili ini dia belajar ilmu-ilmu umum seperti filsafat, logika, matematika, astronomi gitu. Nah, karena kecintaannya pada ilmu itu tumbuh sejak kecil, dia jadi gemar mencatat. Jadi dia gemar mencatatkan pemikirannya atau juga pengamatannya terhadap dunia di sekelilingnya. Nah, kelak catatan-catatannya ini yang dia buat ketika dia masih menjadi seorang politikus praktis itu akan sangat berguna bagi dia ketika dia sudah meninggalkan dunia politik praktis dan sepenuhnya masuk ke dunia akademis. Itu terjadi ketika umurnya 43 tahun. Nah, jadi dari masa
kira-kira usia dia 21 tahun itu ketika dia pertama kalinya mendapatkan jabatan publik yaitu sebagai sekretaris Sultan Dinasti Hafsiyun. Nah, dari usia 21 hingga usia 43 itu dia mengalami zigzag kehidupan karena dia memiliki patron tokoh-tokoh politik yang berbeda. Jadi dia di satu titik dalam hidupnya dia bernaung gitu, di bawah perlindungan tokoh politik tertentu, tetapi kemudian tokoh politik ini menjadi tidak menyukai dia lagi gitu, mungkin atau karena kecemburuan atau fitnah dari orang-orang di sekitarnya. Karena itu Ibnu Khaldun sempat berpindah-pindah tempat dari Tunisia ke Aljazair, bahkan juga sampai ke Granada, Taifa Granada, kemudian ke Aljazair lagi. Pada akhirnya dia menetap di sebuah kota benteng yang bernama Qalat. Dia ada di dekat kota Frenda Aljazair. Nah, di kota Qalat inilah Ibnu Khaldun meneguhkan dirinya untuk tidak lagi terjun ke dunia politik praktis, tapi sepenuhnya ke dunia ilmu. Terbentuk sejak kecil dengan banyak belajar ilmu, lalu selama menjadi pejabat tidak berhenti menulis begitu ya, mengamati menulis setelah tidak menjadi pejabat, semuanya jadi lebih ini ya, lebih maksimal tertuang ini ya ilmu-ilmunya ya. Ya, jadi dia memiliki satu ambisi besar untuk menulis sebuah sejarah universal. Sejarah universal itu maksudnya adalah sejarah yang ditulis sejak awal mula waktu. Bisa itu mungkin kalau dalam Islam ya berarti sejak zaman Nabi Adam gitu ya. Hingga zaman ketika dia berada, yaitu abad ke-15 Masehi. Nah, tetapi hasil catatan-catatan itu kemudian kan terkumpul dalam kitab yang bernama Kitab Al-Ibar. Kitab Al-Ibar ini merupakan suatu himpunan buku-buku sebenarnya. Jadi ada banyak jilid di situ, ada 7 jilid. Nah, jilid pertamanya ini diberi judul Muqaddimah. Nah, Muqaddimah inilah yang lebih terkenal itu sebagai karya masterpiece dari Ibnu Khaldun. Di Kitab Al-Ibar sendiri, dia secara garis besar merangkum sejarah negeri-negeri Islam di Andalusia, juga di Afrika Utara, dan di Syam, atau juga di Irak. Jadi, keistimewaan dari karya Ibnu Khaldun adalah ini merupakan kitab sejarah pertama yang mengkaji secara kritis jatuh bangunnya peradaban-peradaban, dan juga yang pertama kali menyodorkan usulan untuk lahirnya disiplin keilmuan baru yang mengkaji kemasyarakatan atau soal-soal masyarakat. Jadi pada buku itu Ibnu Khaldun tidak secara eksplisit menyebutkan sosiologi, tetapi dia menyajikan dasar-dasar atau elemen-elemen ilmu yang pada zaman modern ini disebut sebagai sosiologi. Artinya ilmu sosiologi sekarang dimanapun tempatnya ini berinduknya pada kitab Ibnu Khaldun ya? Ya, bisa disebut demikian. Jadi sosiolog-sosiolog Eropa pada awal abad modern, yang kita sebut saja misalkan August Comte atau juga Emily Durkheim, itu mengungkapkan gagasan yang sebenarnya sudah diajukan lebih dahulu ratusan tahun sebelumnya oleh Ibnu Khaldun. Sebagai contoh, Emily Durkheim tentang solidaritas sosial. Nah, Ibnu Khaldun sudah mempunyai konsep asabiyah yang secara garis besar itu tidak ada bedanya dengan solidaritas sosialnya Emily Durkheim. Baik. Kemampuan Ibnu Khaldun dalam menyerap peristiwa-peristiwa kemasyarakatan, jatuh bangunnya sebuah kerajaan ini, selain mengalami sendiri ya, karena tadi pindah-pindah begitu. Tadi di awal disebutkan hafal Quran begitu. Apakah juga dipengaruhi oleh pemahaman dalam mungkin kisah-kisah Nabi begitu, ada jatuh bangun juga sirah Nabi misalnya, apakah itu kemudian mempengaruhi karyanya? Yang menarik dari Ibnu Khaldun adalah dia menganggap tulang punggung peradaban itu adalah moral atau akhlak.
Jadi kalau kita melihat peradaban gitu dari kacamata baru, kacamata sekuler ya, peradaban itu dianggap maju kalau ya misalkan menghasilkan teknologi yang canggih dan sebagainya itu. Tapi menurut Ibnu Khaldun, peradaban itu akan tegak selama moral masyarakat dan terutama elit pemimpinnya itu tegak. Nah, itu juga kita lihat di banyak kisah-kisah umat-umat masa silam di Al-Quran. Kita lihat begitu banyak umat yang diceritakan di dalam Al-Quran itu diberi azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena mereka enggan beriman atau menolak kebenaran dari nabi-nabi yang diutus kepada mereka itu. Nah, karena itu meskipun umat-umat masa silam itu maju, katakanlah seperti kaumnya Fir'aun gitu, di Al-Quran kan digambarkan dengan begitu jelas ya bahwa negerinya Fir'aun itu subur, banyak pencapaian yang dilakukan oleh Fir'aun, tetapi Fir'aun sendiri mengaku sebagai Tuhan. Nah, itulah kerusakan moralnya. Nah, karena itulah meskipun negara itu maju, pada akhirnya yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Musa atau juga Bani Israel pada saat itu. Mengapa? Karena Nabi Musa dan juga Bani Israel meskipun tidak menghasilkan teknologi atau karya-karya material yang monumental, tetapi mereka memiliki moral yang lebih tinggi daripada Fir'aun. Dan karena itulah yang dibinasakan adalah Fir'aun. Jadi siklus naik dan turunnya peradaban itu juga dielaborasi oleh Ibnu Khaldun dalam karyanya Muqaddimah. Jadi ini salah satu rumusan Ibnu Khaldun di Muqaddimah. Salah satu yang menyebabkan kehancuran peradaban adalah maksiat. Tetapi ketika maksiat itu dilakukan oleh orang per orang, itu tidak langsung membuat peradaban masyarakat setempat itu hancur seketika. Berbeda ketika maksiat dilakukan oleh kaum pemimpin. Nah, itu akan menyebabkan kehancuran total, kehancuran bersama masyarakat itu secara seketika. Jadi bukan lagi berangsur-angsur. Dan pintu masuknya menurut Ibnu Khaldun adalah ketika kumpulnya hukum. Jadi hukum hanya tajam ke rakyat biasa, tetapi tumpul ke kaum elit atas. Nah, itulah awal mulanya rubuhnya peradaban menurut Ibnu Khaldun. Ya. Beberapa istilah tadi ini di era sekarang pun kan juga digunakan ya. Apa istilahnya, kerusakan yang justru dilakukan oleh pejabat, kemudian hukum tadi tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini artinya fenomena ini terus berulang ya sejak kerajaan-kerajaan sebelumnya, era Ibnu Khaldun merumuskan itu, dan sekarang pun ini satu pola yang memang terbukti berarti ya dari yang dibuat Ibnu Khaldun ini. Ya, jadi Ibnu Khaldun saya kira juga terinspirasi dari pemikir Yunani kuno. Jadi para pemikir Yunani kuno itu kan menganggap masyarakat itu tumbuh berkembang seperti halnya manusia. Dari kecil, lahir, dewasa, tua, kemudian meninggal. Jadi ada siklus gitu. Nah, ketika peradaban mulai lapuk, dia digantikan oleh peradaban lain yang lebih vital, lebih vitalitasnya lebih baik. Nah, itu juga yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah. Selain itu juga Ibnu Khaldun mengajukan satu teori mengenai kaitan antara karakteristik masyarakat dan iklim daerah atau tempat mereka tinggal. Jadi menurut Ibnu Khaldun, keseluruhan bumi itu bisa dibagi menjadi 7 wilayah. Tetapi dari 7 itu hanya 3 wilayah yang paling besar kemungkinannya untuk tumbuh peradaban-peradaban besar. Mengapa? Karena di 3 wilayah itu iklimnya tidak terlalu ekstrim panas, juga tidak terlalu ekstrim dingin. Jadi temperate atau pertengahan rata-rata. Nah, menurut Ibnu Khaldun, orang-orang yang tinggal di sini ini bisa menghasilkan peradaban-peradaban yang lebih maju, lebih tinggi. Nah, kita melihat bahwa dalam catatan sejarah ya, negeri-negeri yang mengawali peradaban, misalkan Mesir kuno atau juga Mesopotamia, itu masyarakat masing-masing negeri itu tinggal di wilayah yang tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin, atau kita menyebutnya daerah tropis lah sekarang. Jadi misalkan peradaban Mesir kuno di delta Sungai Nil,
Jadi Sungai Nil itu menimbulkan bah atau air banjir, tapi ketika banjir itu surut, tanah-tanah di sekitarnya menjadi sangat subur dan itu waktunya bercocok tanam. Nah, karena banjir itu bisa diprediksi datangnya, itu akan melahirkan ilmu, ilmu matematika atau juga ilmu geografi sederhana pada saat itu. Begitu juga dengan peradaban di Irak atau Mesopotamia. Itu juga diawali dengan adanya sungai Eufrat dan Tigris. Sungai itu menimbulkan kesuburan pada tanah-tanah sekitarnya. Nah, itulah di sana bisa tumbuh peradaban. Masing-masing masyarakat mempunyai sistem tulis sendiri, bahkan sistem kalender sendiri, dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat keadaannya sekarang ya, justru negeri-negeri subtropis itu lebih maju daripada negeri tropis. Karena itu tolak ukur maju atau mundurnya negeri pada zaman sekarang dan zaman Ibnu Khaldun ya tentu saja berbeda. Kalau pada zaman sekarang, itu tanah bisa subur, kalau manusianya kualitasnya tidak baik, SDM-nya tidak maju, ya dia akan lebih dikuasai oleh SDM yang lebih maju. Karena itu, ya ini sekadar menyebut contoh saja, Swiss. Anda akan jarang menemui kebun pohon coklat di Swiss. Tetapi seringkali disebut coklat terbaik itu dari Swiss. Padahal coklatnya mungkin didatangkan dari Afrika dan itu hanya mengolahnya atau memberikan resep-resep gitu. Jadi pada masa kini yang menentukan maju atau mundurnya masyarakat itu adalah ya masyarakat itu sendiri, bukan kondisi geografis tanah tempat mereka berada. Gitu. Baik. Tapi itu menjadi satu faktor tambahan begitu ya. Kalau yep. SDM-nya bagus, maka cuaca tadi sangat mendukung begitu ya. Ya, tapi gagasan Ibnu Khaldun itu juga menjadi perhatian dari para saintis modern sekarang, terutama dikaitkan dengan krisis iklim atau climate change. Jadi menurut para saintis ini, Ibnu Khaldun itu secara tidak langsung mengkritik pentingnya iklim bagi tumbuh kondusifnya peradaban. Nah, kita tahu sekarang perubahan iklim itu merupakan masalah global, bukan hanya masalah yang dialami oleh orang-orang di dunia tropis, subtropis, tapi semua planet bumi ini mengalami masalah yang sama. Dan karena itulah para saintis ini yang kami kutip di tulisan Islam Digest itu mengingatkan masyarakat modern akan pemikiran Ibnu Khaldun ini mengenai keterkaitan antara iklim dan peradaban. Baik, ini luar biasa berarti ya bagaimana Ibnu Khaldun bisa menjangkau pemikiran sampai sejauh itu ya. Baik, ini tadi kan di kitabnya itu Mukadimah ya, yang sebenarnya itu berarti kan pengantar ya, tetapi justru ya, itu yang menjadi referensi utama banyak cendekiawan lain. Artinya buku-buku berikutnya ini seperti apa ini? Baik, buku-buku berikutnya saya kira itu termaktub di kitab Al-Ibar itu sendiri. Jadi kitab Al-Ibar itu terdiri atas 7 bab. Sebenarnya istilah bab ini agak kurang tepat ya, karena kita menganggap bab itu kan ada di dalam buku. Tapi bab di sini lebih pada buku itu sendiri. Jadi kita bayangkan kitab Al-Ibar itu sebagai suatu apa ya, folder. Nah, ini terdiri atas 7 file besar. Nah, file pertama itu adalah Mukaddimah. Nah, Mukaddimah itu sendiri terdiri atas 6 bagian atau 6 fasal. Nah, fasal pertama inilah Ibnu Khaldun membicarakan tentang karakteristik umat manusia secara umum, termasuk tadi jatuh bangunnya peradaban serta faktor moral yang menjadi faktor penting bagi jatuh atau tumbuhnya peradaban. Kemudian di file yang kedua hingga kelima itu dikumpulkan lagi di dalam satu bagian. Nah, di bagian atau file yang keenam dan ketujuh itu bagian baru lagi, atau ini bisa juga dinamakan bagian penutup. Nah, di bagian inilah Ibnu Khaldun menyelipkan autobiografi dirinya sendiri. Jadi
sejarawan modern untuk mengkaji Ibnu Khaldun tuh banyak membaca dari bagian terakhir dari kitab Al-Ibar. Misalnya di bagian ini Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa nenek moyangnya itu masih ada pertalian darah dengan seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi dari Hadramaut yang bernama Hujr bin Adi. Ya, jadi ini kitab Al-Ibar ini merupakan karya yang monumental, yang ilmiah. Jadi ini bukan karangan bebas dari seorang, ini merupakan penelitian, riset dari seorang Ibnu Khaldun yang dia lakukan di sepanjang hidupnya. Ya, jadi selagi dia menjadi seorang politikus praktis yang berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya, karena dia memiliki ketertarikan untuk menelaah masyarakat tempatnya berada, dia membuat catatan-catatan mengenai jatuh bangunnya masyarakat tempatnya berada. Sebagai contoh, ketika dia menulis tentang masyarakat Andalusia, dia juga menyoroti faktor begitu mudahnya pemimpin-pemimpin muslim untuk memperbesar persoalan-persoalan kecil dan mengabaikan persoalan yang lebih besar, yaitu ancaman dari kerajaan-kerajaan Kristen di daerah perbatasan. Dan itu akhirnya terbukti. Jadi beberapa puluh tahun ya setelah Ibnu Khaldun wafat, Reconquista akhirnya benar-benar terjadi dengan jatuhnya Granada. Granada sebagai taifa terakhir di Andalusia itu jatuh sekitar tahun 1450-an. Nah, sejak saat itu Islam bagaikan tidak pernah ada di Spanyol. Ya, hingga saat ini. Jadi seolah-olah jejak Islam itu dihilangkan. Padahal ya kalau kita meneliti, sebenarnya Islam dan Spanyol itu sudah menjadi senyawa. Ambil contoh ibu kota Spanyol, Madrid, itu kan dari bahasa Arab, Majrid, artinya mata air. Ya, ya. Ini ilmu sosiologinya Ibnu Khaldun, kalau beberapa pekan sebelumnya kita bahas naik turunnya di Andalusia, jadi betul-betul terbaca dengan jelas ya, bagaimana kerajaan itu naik, bagaimana kerajaan itu turun, terumuskan dengan lengkapnya di ilmu sosiologinya Ibnu Khaldun ya. Ya, dan juga di usianya ketika 50 atau 60 tahun itu Ibnu Khaldun melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi di usia itu ketika kitab Al-Ibar sudah dia terbitkan, dia melakukan perjalanan itu ke timur. Awalnya dia ingin naik haji ke Makkah, kemudian sesudah musim haji usai dia ke Damaskus, dia kembali ke Mesir. Nah, waktu itu Mesir menjadi pusat kekuasaan dari dinasti Mamluk. Jadi dua kota di Mesir, Kairo dan Iskandaria, itu mengalami kemajuan yang pesat. Nah, Ibnu Khaldun berteman dengan sultan setempat. Nah, ketika sultan ini wafat, kekuasaan jatuh kepada putranya. Putranya ini tidak sepiawai atau tidak secakap seperti ayahnya yang memimpin. Jadi salah satu wilayah kekuasaan Mamluk, yaitu Damaskus, itu diserbu oleh Timur Leng. Nah, ketika Timur Leng mengepung Damaskus, Ibnu Khaldun dan Raja Muda ini ikut ekspedisi militer ke Damaskus bersama Raja Muda ini. Tetapi kemudian Raja Muda ini malah memilih kembali ke Mesir dan meninggalkan Ibnu Khaldun beserta masyarakat Damaskus yang terkepung oleh pasukan Timur Leng. Nah, Ibnu Khaldun mengetahui bahwa Timur Leng ini meskipun dia seorang komandan militer yang bengis ya, Timur Leng ini Muslim, tetapi dia memiliki darah Mongol, jadi dia memiliki ambisi untuk menguasai seluruh daratan Asia. Nah, Ibnu Khaldun memahami bahwa Timur Leng ini walaupun seorang jenderal militer yang bengis, tapi sangat mencintai ilmu pengetahuan. Karena itu Ibnu Khaldun berkorespondensi atau saring berbalas surat gitu dengan Timur Leng. Nah, Timur Leng mengetahui ada di Damaskus ada seorang cendekiawan yang cerdas luar biasa. Moodnya untuk menguasai atau membantai habis Damaskus tidak diwujudkannya. Alih-alih begitu, kota Damaskus dikuasainya dengan damai, semua penduduk diberikan amnesti, dan Timur Leng awalnya ingin menjadikan Ibnu Khaldun sebagai penasihatnya, tetapi Ibnu Khaldun dengan sopan menolak dan memilih kembali ke Mesir.
Ya, ini berhadapan dengan sosiolog begitu ya, sehingga ilmunya terpakai.